Salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada kaitannya dengan berdagang. Tidak ada kaitannya dengan berusaha, tidak ada kaitannya dengan berbisnis. Hanya dengan mengamalkan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini, teman-teman sekalian, itu sudah menjadi amalan umum bagi kaum muslimin sejak zaman dahulu, para sahabat-sahabat Nabi, sampai umat saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nurisat wa sirrisari fi jami'il asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'du. Sahabat Rukia Assalam Official dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan izin dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan rahmat, inayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya membahas materi pada kali ini, saya ingin mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, melancarkan rezeki-rezeki Anda, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijadikan keluarga kita menjadi keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, amin Allahumma amin. Sahabat Rukyah Salam Official dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini saya akan menyampaikan salah satu amalan agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala bisa melapangkan rezeki kita, melunasi hutang-hutang kita, dan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang menetap yang bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, kepada orang lain, untuk dunia kita, agama kita, dan akhirat kita itu tentunya. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini sehingga bisa membangun silaturahim di antara kita. Dan kepada teman-teman yang kebetulan bertemu dengan channel ini, sudilah kiranya untuk like, mensubscribe, dan memberikan komentar, khususnya yang berkaitan dengan hajat-hajat saudara di kolom komentar. Dan insya Allah kita bisa saling mendoakan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bisa dengan cepat mengijabah doa-doa kita. Sahabat Rukyah Salam Official dimanapun berada, rahimakumullah. Kadang kita melihat secara langsung, bahkan boleh jadi keluarga kita atau diri kita sendiri, dan kita sering melihat di TV betapa banyak orang-orang yang memiliki pendapatan di atas 10 juta, bahkan 50 jutaan, bahkan 100 juta per bulan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masih ketakutan akan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk anak-anak mereka. Dan yang paling dahsyat, yang tidak bisa kita pikirkan, mereka masih dililit hutang sana sini. Nah, ini kan problematika sebenarnya, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam agama Islam, ya khususnya saudaraku kaum muslimin, bahwa ada namanya rezeki yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkah ini yasidu khair, bertambah kebaikan-kebaikan dari rezeki itu. Misalnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi rezeki kita, memberkahi uang kita, maka meskipun jumlahnya hanya 5 juta per bulan, maka itu pasti akan memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kepada orang lain, dunia dan akhirat kita. Itu yang paling utama. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak ada kaitannya dengan berdagang, tidak ada kaitannya dengan berusaha, tidak ada kaitannya dengan berbisnis. Hanya dengan mengamalkan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini, teman-teman sekalian, itu sudah menjadi amalan umum bagi kaum muslimin sejak zaman dahulu, para sahabat-sahabat Nabi, sampai umat saat ini. Adapun amalan-amalan tersebut, teman-teman sekalian, adalah sebagaimana yang ditulis oleh
Habib Muhammad bin Alwi Alaidurus dalam salah satu kitabnya Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana cara cepat menjadi orang kaya. Nah, beliau menyampaikan salah satu surah dan keutamaan-keutamaannya ketika kita jadikan wirid atau kita jadikan amalan harian. Apa fadilah daripada mengamalkan surat tersebut? Nah, di dalam salah satu hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, demikian pula Anas ibnu Malik. Jadi hadis ini sumbernya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah merasakan keutamaan mukjizat rahasia surat ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah surat itu setiap hari atau setiap malam, dan ajarkan kepada istri-istrimu tentang surah itu, demikian pula ajarkan kepada anak-anak Anda. Ini saking luar biasanya surah ini, saking pentingnya surah ini, teman-teman sekalian, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengamalkan secara khusus setiap malam dan setiap hari. Demikian pula kita diperintahkan untuk mengajarkan istri kita, demikian pula anak-anak kita. Nah, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, adapun surah tersebut adalah surah Al-Waqiah. Nah, surah Al-Waqiah ini dikenal juga dengan surah Al-Ghina, surat kekayaan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Ghina, ay suratul Waqi'ah kulla lailatin lam tusibahu fakatan abada." Barang siapa yang membaca surat kekayaan atau surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka orang itu tidak akan ditimpa kepakiran. Ini salah satu khasiat daripada surah Al-Waqi'ah jika dibaca setiap malam. Kemudian ini salah satu cara, ya, tarikat atau kaifiat mengamalkan surah Al-Waqi'ah, dibaca sekali setiap malam secara rutin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud jatuh sakit, dan karena penyakit itulah yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal, itu didatangi sahabat beliau yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lalu Utsman berkata kepadanya, "Apa yang membuat engkau sedih, wahai Abdullah?" Maka Abdullah menjawab, "Saya menangisi dosa-dosaku." Kemudian Utsman bin Affan kembali bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Saya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menawarkan sesuatu, "Maukah engkau aku berikan sesuatu?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan tegas, "Saya tidak mengharapkan sesuatu dari Anda." Kemudian Utsman bin Affan berkata lagi, "Sesuatu ini saya akan berikan kepada anak-anak Anda. Adapun yang dimaksud di sini, teman-teman sekalian, adalah hadiah dalam bentuk harta." Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Saya tidak membutuhkan itu, saudaraku Utsman." Kenapa? Karena saya tidak khawatir lagi akan kehidupan anak-anak saya setelah saya meninggal, karena saya sudah mewariskan surah Al-Waqi'ah untuk dibaca setiap malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka orang itu tidak akan miskin. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan bahwa di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ulama-ulama salaf maupun ulama khalaf, ada di antara mereka mengamalkan secara rutin surah Al-Waqi'ah di tiga tempat, yaitu sesudah salat subuh, sesudah salat asar, dan sesudah salat maghrib.
Nah sekarang tinggal kita memilih sekali semalam atau tiga kali sehari semalam. Intinya kita berusaha secara istiqamah rutin membaca surah Al-Waqiah. Semoga apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar kita yakini bahwa dengan perantaraan kemuliaan fadilah daripada surah Al-Waqiah ini lewat merutinkannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan harta yang berlimpah ruah. Teman-teman yang dililit hutan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melunasi hutannya. Kemudian semoga dengan rutin mengamalkan surah Al-Waqiah setiap malam atau tiga kali sehari semalam, pagi, asar dan maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pekerjaan yang menetap dan Allah memberikan rezeki yang dipenuhi, diliputi dengan keberkahan. Sahabat Rukyah Assalam Official yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah ini termasuk amalan yang saya sudah amalkan sejak di pesantren. Sejak beberapa puluh tahun yang lalu saya terima amalan ini dari guru-guru saya. Kemudian saya juga dapatkan dari guru-guru saya yang ada di Kairo pada saat saya kuliah di sana, dan juga saya temukan dalam beberapa kitab-kitab mujarrabat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemurahan-kemurahannya kepada kami semua. Semoga teman-teman diberikan taufik mauna oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk konsisten mengamalkan surah ini, sehingga apa yang menjadi hajat-hajat saudara akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesulitan-kesulitan hidup akan dijauhkan, dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kehidupan anda. Demikianlah, semoga ini bisa bermanfaat kepada Al-Fakir sendiri dan kepada teman-teman yang menonton video ini. Kuncinya rutinkan minimal sekali sehari semalam, kemudian perhatikan keajaiban surah ini biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.